selanjutnya. Memiliki pinggul yang lebar dan besar bisa jadi kebanggaan tersendiri bagi beberapa wanita. Pinggul yang besar, lebar, dan berisi dipercaya menjadikan wanita terlihat lebih seksi. Namun bayangkan jika pinggul tersebut adalah pinggul super besar dan lebar yang pernah ada dan menjadi rekor dunia. Pinggul besar dan lebar sebetulnya baik dan aman-aman saja. Namun jika terlalu besar dan lebar mungkin akan berdampak bagi kesehatan. Di belahan bumi lain, mereka yang berpinggul besar memiliki kemampuan yang setara dengan wanita normal lainnya. Mereka juga tetap bisa berkarya dan berprestasi. Siapa saja mereka? Berikut, Andespot telah merangkumnya ke dalam 7 kisah wanita berpinggul besar. Wanita ini dinyatakan memiliki ukuran pinggul 2 kali ukuran pinggul wanita pada umumnya. Selain memiliki pinggul yang besar dan lebar, nyatanya Merlina Plummer adalah sosok perempuan yang cantik dan terlihat seksi. Wanita berusia 38 tahun yang tinggal di Rinconkima Lake, Long Island, New York ini disinyalir memiliki ukuran pinggul 63 inci atau 160 cm. Ia mengaku sangat mencintai keadaannya saat ini. Meski dengan pinggul yang besar dan lebar, Merlina masih bisa beraktivitas seperti wanita pada umumnya. Ia mengaku menyukai olahraga renang dan juga pole dance untuk mengisi waktu luangnya. Ia terdaftar mengikuti kelas pole dance di Shimmy Shimmy Studio Tari, Long Island, New York. Ia mengatakan bahwa ia telah memiliki pinggul lebar sejak ia masih bayi. Anehnya, meski memiliki pinggul super besar, ia mengaku jika nafsu makannya sebenarnya kecil. Claudia Florence adalah wanita selanjutnya yang memiliki pinggul terbesar dan terlebar di dunia. Seorang aktris yang menginspirasi dan seorang model berukuran tubuh plus, Claudia Florence pindah ke Hollywood dari Austria dengan membawa mimpi besarnya. Ia percaya jika pinggulnya yang besar ini berpotensi untuk menjadikannya seorang bintang. Dengan keunikannya ini, ia telah memiliki cukup banyak penggemar di YouTube, di mana ia selalu memposting video tentang kehidupannya. Dan benar saja, wanita yang berprofesi sebagai model ini memberikan beberapa tips seputar dunia modeling kepada penggemarnya. Ia juga sering melakukan sesi foto dengan para profesional. Claudia mengaku sangat menyukai dan senang dengan bentuk tubuh yang dimilikinya ini. Wanita berusia 40 tahun asal Los Angeles, California, Amerika ini tercatat memiliki ukuran pinggul lebih dari 64 inci atau sekitar 163 cm. Claudia sering mengatakan jika ukuran tubuh dan pinggulnya yang besar ini adalah anugerah dari Tuhan. Hal tersebut membuatnya lebih percaya diri. Inilah wanita yang dinyatakan sebagai pemilik pinggul terbesar di dunia. Adalah Michelle Raffinelli, wanita asal Los Angeles, California, Amerika Serikat, pemilik pinggul berukuran lebih dari 80 inci atau sekitar 203 cm alias 2 meter lebih. Wanita berusia 42 tahun yang telah memiliki 4 orang anak ini benar-benar memiliki ukuran pinggul yang sangat besar dan lebar. Michelle mengaku merasa sangat bahagia dengan bentuk tubuhnya. Ia mencintai asetnya tersebut seperti ia mencintai suaminya sendiri, Reggie. Michelle selalu merasa dirinya seksi dengan pinggul yang besar. Dan karena ukuran pinggul yang terlalu ekstrim, ia harus naik di dalam mobil bak terbuka ketika hendak berpergian. Ukuran pinggul yang super jumbo ini dinyatakan tidak bisa masuk ke dalam mobil pada umumnya. Dan untuk dapat memanfaatkan fasilitas sehari-hari di rumahnya pun, ia harus tetap berjuang melawan kelemahannya. Michelle terpaksa harus berjalan miring di rumahnya agar tidak terjebak dalam koridor.
ia juga harus berjuang agar ukuran tubuhnya sesuai saat melewati pintu di dalam kamar mandi. Ada sesuatu istimewa dari Matilda Quay atau dikenal dengan nama Matilda Hipsy. Wanita asal Ghana yang berprofesi sebagai mahasiswa dan juga model diklaim memiliki pinggul terbesar di negaranya. Dikenal sebagai Hipsy karena orang-orang mengatakan Matilda memiliki pinggul terbesar di Ghana, tempat di mana ia berasal. Ia pun merasa bangga dengan pemberian nama Hipsy karena ia amat mencintai pinggulnya yang besar ini dan menurutnya sangat seksi. Dan karena salah satu faktor pinggul seksi inilah, ia dapat mencuat menjadi model yang selama ini ia idam-idamkan. Tercatat, berkat pinggul besarnya ini, ia pernah tampil di beberapa video klip dan wawancara. Corazon Kuamboka telah menjadi buah bibir masyarakat setelah foto-fotonya beredar di media sosial. Pasalnya, foto-foto tersebut memperlihatkan lekuk tubuh Corazon yang indah dengan pinggulnya yang lebar. Corazon Kuamboka adalah seorang sosialita baru di Kenya. Ia merasa sangat diberkahi oleh Tuhan karena anugerah yang ia dapatkan ini. Ia tidak malu untuk berpose layaknya model. Hal ini jelas terlihat pada beberapa foto yang ia posting. Wanita yang juga seorang pengacara ini baru saja lulus dari Universitas Nairobi. Bermula dari iseng memposting foto-foto, kini ia menjadi terkenal. Corazon juga meluncurkan produk pakaian, sekaligus menjadi model untuk pakaian-pakaiannya. Wanita asal Amerika Serikat bernama Mary Demitra ini adalah seorang fashionista atau orang yang sangat tertarik dengan dunia fashion. Namanya masuk ke dalam daftar wanita berpinggul besar di dunia. Menyandang gelar seperti itu, nyatanya tak melunturkan kepercayaan dirinya akan kemampuan yang dimilikinya. Karena kiblatnya adalah fashion, ia kemudian mengelola blog fashion yang ia beri nama Glitter Odyssey, yang dikhususkan mengupas fashion bagi orang-orang pemilik ukuran tubuh jumbo. Blognya ini juga dilengkapi dengan video-video mengenai tips dan trik bagaimana cara memakai pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh, namun tetap fashionable. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan video-videonya tersebut. Lihat saja bagaimana ia menampilkan tumpukan warna-warni stocking atau memamerkan zamrud hijau tren musim semi tahun ini, dan semua itu tidak pernah membosankan. Saat ini, ia sedang berusaha menyelesaikan sekolahnya dan berpikir untuk bekerja pada berbagai proyek. Meski begitu, ia tetap meluangkan waktu untuk berbagi pengalamannya sendiri dengan orang-orang di luar sana. Saat ini, ia memiliki peranan penting bagi orang-orang yang berukuran besar di seluruh dunia. Tess Holliday atau juga dikenal dengan nama Tess Monster ialah model pertama dengan ukuran tubuh plus. Ia baru saja menandatangani kontrak dengan salah satu agensi modeling tersohor di Hollywood. Keunikan yang dimilikinya terletak pada bentuk tubuhnya yang tidak seperti model pada umumnya. Tess yang berparas cantik ini menolak kritik mengenai standar kecantikan yang bisa menghentikan impiannya untuk menjadi seorang model. Seperti dilansir New York Daily News, warga Mississippi berusia 29 tahun ini pun akhirnya berhasil menjadi model pertama ukuran plus yang menyepakati kontrak bersama milik model manajemen divisi lekuk tubuh berukuran plus. Anna Schilling Lau, pemilik dan direktur dari milik model manajemen, mengungkapkan bahwa ia menemukan sosok unik dari dalam diri Tess setelah melihat-lihat media sosial Instagram. Tess juga disebut-sebut telah menginspirasi wanita-wanita lain di muka bumi ini dengan ukuran tubuhnya. Selain itu, kampanye yang dilakukan Tess mengenai kecantikan juga tampaknya mempengaruhi perjalanan karirnya. Impian terbesarnya datang pada 2011 ketika sebuah stasiun televisi memilih namanya untuk menjadi sosok dari seri dokumenter mereka. Semenjak itu, ia telah menjadi model untuk beberapa merek ternama.
Pemirsa, itulah ketujuh kisah wanita berpinggul besar versi On The Spot. Bagaimana menurut Anda? Apakah tertarik dan bangga juga dengan ukuran pinggul yang super jumbo seperti mereka?